Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang nenek tewas di tangan cucunya sendiri. Mirisnya, sang nenek dibunuh hanya untuk menguasai hartanya. Serangan siber terhadap pusat data nasional sementara membuat sejumlah layanan publik lumpuh, termasuk layanan penerbitan paspor di kota Parepare. Diduga kelelahan setelah pulang dari perjalanan ibadah haji, mobil yang dikemudikan seorang kepala desa di Kabupaten Maros terlibat kecelakaan dengan truk. Diduga kelelahan setelah pulang dari perjalanan ibadah haji, mobil yang dikemudikan seorang kepala desa di Kabupaten Maros terlibat kecelakaan dengan truk. Akibatnya, sang kepala desa yang baru berhaji terluka. Bagian depan mobil ringsek usai terlibat tabrakan adu banteng dengan truk di Jalan Poros Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Warga dan pengguna jalan berhasil menyelamatkan sopir mobil yang terluka. Usai dievakuasi, sopir yang diketahui bernama Makmur, yang merupakan kepala desa Tukamasea, Kabupaten Maros, dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Maros. Kecelakaan terjadi diduga karena sopir yang baru saja pulang menunaikan ibadah haji ini kelelahan. Mobil yang dikendarainya oleng sehingga keluar jalur. Sementara sopir truk dari arah berlawanan kaget lalu menabrak mobil. Meski demikian, sopir truk sempat membanting setir ke kiri dan menabrak tiang listrik. Kemungkinan dari kendaraan minibus ini kelelahan atau mengantuk karena subuhnya baru tiba di Indonesia habis menunaikan ibadah haji. Yang korban minibus ini? Ya, yang minibus yang pulang dari ibadah haji. Satgakum Polres Maros masih menyelidiki kasus kecelakaan ini dan telah mengevakuasi mobil yang ringsek serta truk. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Silih berganti, jemaah haji mulai kembali ke tanah air usai melaksanakan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Kloter 5 dan 6 debarkasi Makassar tiba di Asrama Haji Sudiang, Kota Makassar. Kepulangan jemaah haji disambut haru oleh keluarga. 450 jemaah haji kloter 5 debarkasi Makassar tiba di Asrama Haji Sudiang Makassar Kamis lalu. Jemaah haji ini seluruhnya berasal dari Kabupaten Goa tiba dengan selamat. Kepulangan jemaah haji ini pun disambut antusias keluarga yang menunggu di Asrama Haji Sudiang Makassar. Tangis haru pun tidak terbendung saat jemaah haji bertemu dengan kerabatnya. Apalagi proses pemberangkatan kloter 5 embarkasi Makassar pada 5 Mei 2024 lalu, pesawatnya sempat mengalami insiden. Mesin pada sayap kanan pesawat mengeluarkan percikan api, sehingga pesawat harus kembali ke bandara. Silih berganti, jemaah haji kloter 6 embarkasi Makassar tiba di Asrama Haji Sudiang Makassar Jumat lalu. Dari 450 jemaah haji dan petugas haji yang berangkat ke Tanah Suci, tidak semuanya kembali ke tanah air. Lantaran 3 orang mengalami sakit dan masih dirawat di rumah sakit di Mekah. Mereka terdiri dari 2 jemaah haji asal Kabupaten Pinrang dan 1 orang dari Kota Makassar. Ada juga 1 jemaah asal Kabupaten Pinrang yang meninggal di Arab Saudi. Ada yang berbeda pada jemaah haji asal Kabupaten Pinrang ini. Karena penggemar berat film India, jemaah haji kloter 6 ini mengenakan sari, pakaian khas India, saat tiba di Aula Masjid Al-Munawir, Kabupaten Pinrang Jumat lalu. Jemaah haji itu pun menjadi perhatian warga dengan meminta berfoto bersama. Asriana Bustan mengaku penggemar film Bollywood sehingga mengenakan sari saat kembali ke tanah air. Tim Liputan melaporkan. Di saat yang lain tiba dengan penuh sukacita usai ibadah haji, berbeda yang dirasakan Syamsinar Ani, warga Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Meski telah membayar 200 juta rupiah untuk berhaji, nyatanya dirinya diduga tertipu Biro Perjalanan Haji. Visa yang ia gunakan ternyata visa ziarah.
Waktunya kita minta visa setelah biometrik selalu ditutupi. Jadi kita tidak tahu bilang visa apa, yang dia bilang visa mujamalah. Nanti kita tahu setelah dikasih key di bandara, kita buka ternyata ini visa multiple. Visa siara yang padahal yang dijanjikan kita itu visa mujamalah. Jadi ya mau tidak mau karena sudah di bandara kita. Mau Miki juga berangkat, mau naik pesawat. Nah ini kan paspor ini dibagikan saat di bandara, Pak. Itu disampaikan prosesnya perjalanannya ini panjang dari Makassar ke Jakarta, dari Jakarta ke Qatar, dari Qatar ke Riyadh, baru dari Riyadh ke Madinah. 4 hari itu dari Madinah kita ke Mekah. Dari masuk Mekah itu agak susah, kita lewat jalan-jalan tikus. Sampai di situ ada polisi menaik di bus, terus dia lihatin visa. Polisinya bilang umroh hajj. Saya tidak tahu apa pengertiannya, apakah visa umroh atau bagaimana. Tapi bersyukur di waktu itu karena ini visa tak tidak diambil sama polisi Arabnya, langsung jadi bagikan kita satu-satu. Seandainya diambil, kita langsung ditangkap. Seandainya diambil, tapi dibagikan lagi satu-satu. Tapi tidak lama baru kita masuk ke Mekah, itu pun kita lewat jalan-jalan tikus. Sebanyak 633 lowongan kerja dihadirkan pada kegiatan Bursa Kerja 2024 yang diadakan pemerintahan Kabupaten Maros. Acara ini digelar untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran di wilayah ini. Pemerintah Kabupaten Maros melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Ketenagakerjaan menggelar Bursa Kerja Kamis lalu. Bursa kerja selama 2 hari ini bertempat di Gedung Mall Pelayanan Publik, Kecamatan Turi Kale, Kabupaten Maros. Ada sekitar 633 lowongan pekerjaan yang disediakan 26 perusahaan. 1% dikhususkan untuk disabilitas. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa kegiatan ini adalah percepatan penyerapan akses tenaga kerja. Sekaligus ini adalah sebuah langkah percepatan terhadap pencapaian misi-misi Bapak Bupati untuk menyiapkan kurang lebih 20.000 akses kemudahan bagi warga masyarakat Kabupaten Maros untuk mendapatkan peluang kerja di Kabupaten Maros. Tadi kita sudah sampaikan bahwa kami sudah memberikan arahan bahwa seluruh perusahaan yang akan menerima tenaga kerja untuk dioptimalkan warga Kabupaten Maros, jelas tanpa mengabaikan kualitas dari tenaga kerja sendiri. Bursa kerja ini merupakan langkah menyiapkan 20.000 akses peluang kerja bagi masyarakat guna mengurangi angka pengangguran. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Pesta panen di lahan optimasi dipusatkan di Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang. Panen raya ini di atas lahan seluas 500 hektar. Sejumlah jenderal TNI turut serta dalam pesta panen di lahan optimasi di Desa Malongli Longli, Kecamatan Larisang, Kabupaten Pinrang, Jumat lalu. Panen raya di atas lahan seluas 500 hektar yang sudah dioptimasi lahan rawa atau opla. Nantinya sekitar 13.000 hektar lahan pertanian yang ada di Sulawesi Selatan akan dioptimasi untuk menjadi area pesawahan produktif. Khusus di Kabupaten Pinrang berkisar 500 hektar, selebihnya ada di Kabupaten Bone, Wajo, dan Kabupaten Sidrap. Pemanfaatan lahan tidur untuk areal persawahan tanaman padi itu untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dengan menggunakan sentuhan teknologi. Saat ini ada 4 kabupaten, ada Sidrap, Wajo, Bone, dengan Pinrang. Totalnya ada sekitar 13.000 hektar dan saat ini yang di Pinrang ini ada 500 hektar. Dan hari ini kita panen di sini terkait dengan masalah opla juga. Nah ini semangatnya adalah agar panen kita bisa direncanakan dengan baik, diolah dengan baik, dan dimanfaatkan dengan baik. Nah kita berharap dengan program salah satunya optimasi lahan yang di Pinrang di 500 hektar ke depan bisa ditingkatkan menjadi 5.000 hektar dan panen bisa
meningkat dari setahun satu kali menjadi setahun dua kali. Nanti Pak Pangdam juga sudah mendukung penuh, ya, sudah mendukung penuh, dan nanti juga akan terus ditingkatkan bersama dengan Kementerian Pertanian. Jadi program-program Kementerian Pertanian kita terapkan penuh di sini. Dan berharap nanti Sulsel menjadi pilot project pertanian dengan teknologi modern. Nah, ini akan meningkatkan hasil panen berlipat. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurnia Sandi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.